Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Uma Syah. Hari ini Uma mau berenang. Nah, karena pandemi ini Uma khawatir kan mau berenang di tempat kolam renang yang biasa gitu kan, karena khawatir rame orang. Jadi Uma coba cari private pool yang ada di Depok. Nah, Uma dapat ini nih. Namanya Homey Pool. Oke, mau tahu seperti apa? Check it out. Halo Mams, siapa nih yang udah bosen harus di rumah aja? Pengen berenang, tapi khawatir kalau harus berenang di tempat umum karena lagi pandemi seperti ini ya. Nah, Mams bisa mencoba berenang di Homey Pool, yang merupakan private swimming pool untuk keluarga. Homey Pool adalah nama tempat untuk berenang private dengan suasana rumah. Nah, kenapa dinamakan Homey Pool? Karena ketika berenang di sana, ternyata suasananya emang benar-benar mirip di rumah gitu. Homey Pool ini berada di pinggir jalan raya, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 43 Kota Depok. Untuk reservasi Homey Pool bisa dilakukan melalui WhatsApp. Setelah itu, kami diberikan beberapa pilihan. Yang pertama, jenis private swimming pool. Terdapat dua pilihan yang bisa kita pilih untuk private swimming pool, yaitu outdoor dan semi-outdoor. Dengan lama penggunaan, masing-masing private swimming pool adalah selama 3 jam. Selanjutnya, jam kedatangan. Akhirnya, kami memutuskan untuk memilih kolam renang yang semi-outdoor dengan jam kedatangan jam 10:30 sampai 13:30. Thank you.
Oh iya, selama pandemi COVID-19 ini, Homeypool hanya membuka khusus layanan grup family yang tinggal satu rumah atau dalam satu kakak. Fasilitas yang didapat selain tentunya kolam renang adalah tempat istirahat yang nyaman seperti rumah. Ruangan ini dilengkapi dengan AC, yang juga terdapat dua buah sofa berukuran besar, sebuah televisi, lemari es, dan kettle listrik. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya adalah kamar mandi sebagai tempat bilas. Pengelola Homeypool juga menjual aneka snack seperti pop mie, coklat, serta minuman kemasan yang telah dilabeli harga yang bisa kita beli bila kita tidak membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Nah, uniknya, untuk pembayarannya dari pihak Homeypool hanya menuntut kejujuran dari para pengunjungnya dengan menyediakan wadah untuk meletakkan uangnya. Kemudian kita tulis jenis snack yang kita beli di dalam buku kantin.
Pengelola Homey Pool juga menyediakan sajadah, mukena, dan Al-Quran. Nah, itu dia video untuk review Homey Pool Private Swimming Pool. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Uma. Sampai jumpa di video Uma selanjutnya.